akan adanya orang yang beruntung. Terus mundisit kirambung nang disit kerjane terus mudah-mudahan masuk surga tanpa hisap kecuali orang munafik. Coba sampean coba njenengan nyanyi selawatan coba selawatan kunci apa ane ala sayyidina terus wa akhiri zalimin bi zalimin wa akhrijna min naimihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Omen di sama? Sekolah itu deh. Sekolah kerja. Kerjanya apa? Kerjanya apa? Amin. Orang mampu sih ya, walaupun lulus orang mampu. Orang mampu apa? Otaknya orang mampu bahasa komputer. Oh. Tapi anu ya, maksudnya wong tua mampu boleh? Meninggal dunia. Meninggal dunia lah. Loro-lorone dua-duanya. Anak sukses itu, jarene. Oh. Tambor pak. Dua-duanya meninggal. Orang tua meninggal, anak sukses. Sampean sering ngaji-ngaji ngono. Ngaji di mana? Pawondo. Pawondo. Oh. Nang umat kan deres, aku menang. Deres. Oh iya. Iya, ana ancamane. Taat surga, ora taat neraka. Ketak nang rezeki. Iya, iya, iya. Oke. Ya Allah, emang temen ya. Ya, tak nang rezeki ya. Subhanallah. Iya. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Sehat-sehat ya. Sehat, ya. Kerjane sing kenteng. Ya dadi miliuner ya. Amin, amin. Ya, oke, sip. Di akhirat ya. Masuk surga. Amin. Nikah dengan bidadari surga. Amin, amin. Makasih ya. Barakallah ya. Assalamualaikum. Salam. Ya. Intel ya. Intel kan gondrong. Gondrong intel. Ora. Aku wong dolan mene. Tentran 7 polisi. Oh iya wis iya. Ya, terima kasih okay. Ya. Assalamualaikum. Sehat-sehat ya. Waalaikumsalam. Semoga. Oke, Mas Bos sekalian bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi farido kama tulubi adini mahabbataka wa ma'rifataka. Doni doakan mudah-mudahan Mas Bos sekalian dimanapun berada dalam kondisi sehat ya, dalam kondisi bahagia tentunya ya. Bahagia itu sederhana, apapun yang membuat Anda bahagia lakukan. Yang bikin sedih tinggalkan. Ya enggak Om Safro? Ini ada Om Safro tuh. Om Safro yang biasa kirim mobil. Sini Om Safro, nanti sore mau kirim ke mana Om Safro? Rencana ke Tangerang. Ke Tangerang ya? Tangerang. Ngirim apa Om Safro? Panther 92. Panther 92 yang yeah. Kemarin kita review dikirim ke Tangerang. Yeah. Wah, semangat ya Om Safro ya. Semangat. Mencari rezeki nih. Salah satu kru dari Cahaya Motor bagian ekspedisi. Kalau keluar Jawa mau enggak Om Safro? Siap. Oh, siap. Oke, Mas Bos, kita lanjut ke Alfa. Terima kasih Om Safro. Hati-hati di jalan. Nah, tuh ada yang sanggup. Yang penting ongkosnya cucok berangkat ya. Mas Bos, Doni hari ini punya Alphard ya. Kemarin Doni juga ada Alphard 2006 ya. Kali ini Doni ada Alphard 2004. Nah, ini hanya saja warnanya silver ya. Dan ini Venom Mas Bos. Nah, ini dia nih. Penampakannya seperti ini. Nah, seperti apa bentuknya dan kemudian ini ada yang istimewa. Jadi ini tirainya itu bisa buka sendiri semua Mas Bos. Jadi mantap deh pokoknya. Kita lihat unitnya seperti apa. Mudah-mudahan Mas Bos ada yang cocok. Harganya murah. 120-an. Waduh, ya kan 120 jutaan. Nanti dikepoin ya. Yuk kita lihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, ini ya Mas Bos. Kita lihat bersama. Ini untuk Alphard. Nah, ini V6. V6 ya. Kita lihat dari belakang. Ini baru dapat Mas Bos, belum diapa-apain. Jadi bagi Mas Bos yang sudah kira-kira langsung senang ya, 120 jutaan Mas Bos. Silakan langsung. Langsung ambil saja. Langsung ambil saja.
Wih, pintunya masih mantap. Dan ini tirainya masih elektrik semua, Mas Bos. Nah, ini juga elektrik ya. Ini masih bisa dibuka. Wah, ini harus dikontak dulu. Yap. Nah, ini ya, bisa dibuka ya. Tuh. Mantap ya, masih bisa dibuka. Oke ya, ini tirainya juga elektrik, Mas Bos. Kita cek ya. Eh, di situ. Ini tirainya elektrik, Mas Bos. Tirainya elektrik. Ah, ini dia. Mudah-mudahan sih masih jalan. Ini open. Tuh, ya kan? Ini close. Tuh, masih jalan semua, Mas Bos. Ini otomatis ya. Tuh, buka ya. Waduh, tuh kan. Masih bagus semua ya. Nah, ini interior. Mewah banget, Mas Bos. Tuh, bagus banget kan. Nah, masih bagus. Tuh, mulus. Mulus, ini paketnya tuh. Wih. Ini packagingnya udah dari sana, Mas Bos, karena dia Vinam ya. Tuh, bagus. Ini panel wood. Wih, panel wood ini bagus, masih bagus banget tuh, ya. Vinam 24 valve, namanya ganjil. Pajaknya hidup ya, Mas Bos. Jadi mobilnya bagus, mantap. Tuh, mobilnya masih bagus banget tuh catnya tuh. Nah, itu dia tuh. Bagus. Ya, coba kita cek untuk ini pintunya juga otomatis masih jalan. Masih jalan, Mas Bos. Tuh, dalamnya mewah banget, Mas Bos. Nah, ini dia. Cantik, Mas Bos. 120 jutaan, Mas Bos. Silakan langsung kepoin aja. Wih, mantap ya. Nah, kita cek untuk kelengkapan nih, masih asli, Mas Bos. Ini muat disk berapa nih? Biasanya ada tulisannya untuk berapa disk gitu ya. Di sana pun sudah ada. Jadi ini ada double ini ya, double audio. Oke. Okay. Tuh, kompartemennya banyak banget tuh. Ini ada pemanas juga, pemanas jok. Ini untuk jok sebelah kanan dan kiri. Ini untuk sunroof juga ada ya di situ ya. Untuk bagasi juga ada, Mas Bos. Jadi semua serba elektrik. Semua serba elektrik. Mantap lah pokoknya. Kalau Mas Bos lihat itu ya. Nih. Dan ditutup semua dengan sentuhan tombol semua, Mas Bos. Ini untuk belakang ya. Ini sampai dulu deh. Tutup semua, kemudian sebelah kanan tutup semua ya. Terus kemudian ini sunroof di sini ya, tuh close ini bisa dapat semua. Nah, ini ada fitur lain, Mas Bos. Ini untuk comfort suspensi sama dengan ETC. Ya. Terus untuk belakang ini ya, masih ada nggak ya? Coba sebentar. Nih, untuk belakang ya, untuk bagasi. Tuh, bisa buka sendiri, Mas Bos, bagasinya. Oh, ada. Dan di sini yang
saya tunjukkan, yaitu jadi fitur-fiturnya itu luar biasa. Ini room rec room ya. Tuh. Nyala ya. Nyala semua. Fiturnya sangat-sangat bagus dan melimpah banget. Nah, ini untuk jok belakang. Tuh. Mantap lah pokoknya. Tinggal kita tutup. Mantap. Keren. 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 Nanti silakan Mas Bos datang ke sini ya. Cek langsung unitnya. Unitnya bagus banget Mas Bos. Bagus banget. Ya. Bagus banget. Tinggal kepoin saja. Tinggal kepoin saja. Oke Mas Bos. Salam sehat selalu. Terima kasih sudah mantengin terus sampai jauh ini. Nah, kali ini ada mobil mewahnya di Cahaya Motor, Alphard tahun 2004 V6. Mantap. Oke, Mas Bos, demikian review kita tentang Toyota Alphard. Yang namanya Alphard itu identik dengan kemewahan. Kalau Mas Bos tanya tentang pajak, tentu Alphard sendiri memiliki tarif pajak yang boleh dibilang ya untuk saat ini lumayan murah lah ya, dibandingkan dengan mobil-mobil baru yang sekarang juga sekitar 6 juta. Ini pajaknya sekitar 5 jutaan. 4. Itu nggak nyampe ya. 4 koma sekian ya. Makanya jangan takut dengan pajak, jangan takut dengan spare part. Semua spare partnya ada. Tinggal duitnya ada nggak gitu ya. Dan Toyota memang memiliki banyak suku cadang ya. Jadi jangan khawatir Mas Bos. Demikian Mas Bos. Ya, mudah-mudahan mobil ini cocok buat Mas Bos kalian. Dan mobilnya keren, tadi kita sudah sama-sama lihat. Ini mewah Mas Bos, karena final ya. Ini juga sudah elektrik ya. Jadi bisa nutup sendiri. Kayak ya, Fortuner. Nah, kayak Fortuner, Pajero yang baru juga sama sepertinya. Baik, saya Donald Fajar dari channel Dodi TV. Terima kasih sudah mantengin terus. Salam sehat, salam semangat. Mudah-mudahan Mas Bos kalian diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kelancaran lahir dan batin, dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.